Halo semuanya, kali ini aku bakal kasih 3 informasi terupdate seputar MotoGP. Apa saja? Yuk disimak. Yang pertama, wah ini sih gokil ya. Aksi dari Dani Pedrosa, yaitu legenda MotoGP yang ganteng dan juga bertalenta. Dani Pedrosa beraksi mengendarai motor KTM dengan Kneedown di atas es. Ini dilakukan Dani Pedrosa di acara FAT Ice Race. Di akun Instagramnya, Dani Pedrosa juga menunjukkan ban motor Michelin yang bergerigi, yaitu ban khusus untuk mengendarai motor di atas es. Nah, seperti yang kita tahu, Dani Pedrosa ini merupakan pembalap tes atau rider tes dari KTM gitu ya. Setelah kepindahan dia atau pensiunnya dia dari Honda di MotoGP. Sementara itu, ada kabar terbaru dari Honda. Sebelum shakedown test di Sepang pada 1-3 Februari dan juga Sepang test pada 6-8 Februari 2024, ternyata Honda udah nyelip duluan nih tes di Jerez, Spanyol saat tes digelar untuk ajang Superbike. Nah, Honda RC213V ini digeber di sirkuit Jerez, Spanyol. Dari foto-foto yang disebar oleh speedweek.com, tampilan Honda ini menggunakan winglet buritan baru dan kalau dilihat, swing arm-nya ini lebih panjang. Apakah ini bakal juga dites di Sepang Test nanti? Kita lihat aja nanti ya di Sepang Test berikutnya. Lalu informasi ketiga yaitu launching tim baru di MotoGP 2024. Tim Trackhouse Racing membawa sentuhan khas Amerika Serikat pada desain livery yang mereka kenalkan untuk menghadapi MotoGP musim 2024. Dan memang launching dari tim baru MotoGP 2024 ini yaitu tim Trackhouse Racing sudah dilaksanakan ya pada 27 Januari 2024. Lalu dikutip dari laman resmi MotoGP, pada hari Minggu, motor Aprilia RSGP yang mereka luncurkan di South California ini membawa skema warna merah, putih, biru, serta visi kekuatan untuk mengembangkan performa begitu ya di trek balap motor. Menyusul kiprah Trackhouse yang memang udah dikenal banget nih di kelas balap NASCAR. Nah, motor ini akan menjadi tunggangan dari dua pembalap utama mereka yaitu Miguel Oliveira dan juga Raul Fernandez. Gitu. Nah, kedua pembalap ini mengaku tidak sabar untuk segera beraksi di berbagai sirkuit yang menanti mereka pada tahun ini. Nah, sementara itu Oliveira juga bergabung dengan Trackhouse Racing setelah membukukan kesuksesan awal karirnya gitu ya di MotoGP dan setidaknya sudah ada 5 kemenangan balapan di kelas utama yang sudah Oliveira catatkan. Waktu kemarin memang yang sempat viral itu Oliveira di KTM menang di Mandalika begitu ya. Dan pembalap asal Portugal ini berharap pada tahun 2024 bisa menjadi titik balik untuknya pasca cedera. Sementara
sekitar itu untuk Raul Fernandez yang tiba di track house sebagai salah satu pembalap termuda di grid MotoGP saat ini memiliki rekam jejak yang baik begitu sejak berada di kelas Moto2, dan Fernandez berusaha untuk tampil lebih baik lagi pada tahun ini. Nah, ini ya kalau dilihat dari dekat begitu untuk Aprilia RSGP yang memang diluncurkan membawa skema warna merah, putih, biru. Ini warnanya warna bendera Amerika Serikat begitu ya. Dan memang kalau dilihat bisa dijabarkan bahwa ada visi yang kuat begitu untuk mengembangkan performa di trek balap motor. Untuk Raul Fernandez sendiri ini menggunakan motor warna yang sama begitu, warnanya warna bendera Amerika Serikat, nomornya nomor 25. Sementara untuk Oliveira menggunakan warna yang sama juga, tapi motornya ini nomornya 88. Sama ya sebenarnya nomor motor yang sempat digunakan Oliveira di KTM gitu. Dan memang kalau misalkan dibilang gitu, kalau untuk nomor pembalap memang udah nomornya yang menjadi identitas dirinya gitu. Meskipun ini berganti-ganti pabrikan begitu ya. Kalau misalkan kita bisa lihat, misalkan kalau misalkan Marc Marquez gitu dari Honda 93, dia juga bawa nomornya 93 ke Gresini, seperti itu. Nah, kalau dilihat-lihat livery Moto Track House ini memang mirip-mirip dan mengingatkan kita gitu ya pada mendiang pembalap legenda MotoGP yaitu Nicky Hayden. Oke, itu tadi sejumlah informasi untuk kalian. Gimana? Komentar di bawah ya soal Honda, soal Dani Pedrosa, dan juga soal livery terbarunya Motor Track House ini.